Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini warga Kelurahan Renteng, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah digegerkan dengan penemuan seekor anjing yang dikira oleh warga setempat adalah anjing jadi-jadian. Sehingga warga sekitar berhamburan keluar mencari tahu kebenaran apakah anjing ini adalah anjing jadi-jadian atau anjing asli. Beberapa warga mencoba mencari tahu dan mendengar informasi ini, saya langsung bergegas menelusuri di mana sewaktu saya sampai lokasi, saya melihat seekor anjing ini sedang bersembunyi di semak-semak belukar. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terpancing oleh isu-isu ataupun hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Maka sebut diri, mana? Mati yang beriang dengan bukan? Nung selit diri, nung. Coba aneh jawab juga aneh. Sogolan. Sogolan dengan pria apa? Main rim dengan apa dek? Begini yang dengan kalau bertaruh dia. Sukulan baik pria akan dengar. Mati, lemak tu susah amboyan. Oh, iya perempuan dengar saya tak. Munde heboh le Facebook malik yang ada. Oh. Bi tak counter unin ada dah counter. Murin counter unin bi unin. Oh iya, ini no. Kamu hai di ini. Dia mati itu ya. Koyok dia. Ini dia sogol. Maka dia milih mana? Atau ya. Satu yang penangis. Maka pesogolan, dia. Aku dokter hewan dah di bursa. No, tu lain. Tu ni. Gerai. Ini pacuan si dia. Ambil air. Tu. Ni oh, dia. Makan sepuh diri yang tu. Warga Renteng dihebohkan sama. Pria kena nganu tak.
Bye.